Dan perayaan kemerdekaan bukan lagi menghitung hari, tinggal jam nih ya, good people. Rangkaian agenda menyongsongnya terus berkesinambungan. Di antara yang akan berlangsung esok, sidang tahunan MPR, juga pengumuman siapa pemegang baki bendera yang akan berkibar di istana tahun ini. Yang juga dinanti setiap sidang tahunan, Presiden juga tamu undangan biasanya hadir dengan kostum-kostum istimewa adat dari berbagai daerah di Nusantara. Kira-kira tahun ini Presiden akan kenakan bus adat apa ya?